Mendengar menggunakan mulut, merasa menggunakan kaki, melihat menggunakan telinga. Semua tu tak masuk akal kan? Itulah kepelikan yang terdapat pada katak gardena yang merupakan antara katak terkecil di dunia yang mendengar menggunakan mulutnya. Macam mana dia dengar guna mulut? Jom kita selidik sepantas mungkin. Katak gardena atau nama saintifiknya Seychellopring gardeneri ditemui di Republik Seychelles. Negara ini merupakan negara kepulauan di timur laut Madagaskar. Katak ini tidak mempunyai gegendang telinga. Maka katak ini dikatakan tidak mempunyai cara untuk mengumpul suara dan menerima getaran bunyi. Sebab itu katak ini dianggap peka. Namun kajian terbaru telah menafikan perkara ini. Untuk membuktikan hasil penelitian ini sendiri, para pengkaji menggunakan sebuah pembesar suara di tengah-tengah hutan di Seychelles. Mereka kemudian memainkan beberapa suara katak untuk memanggil spesies ini. Katak tersebut ternyata datang mendekati sumber suara yang menunjukkan bahawa sebenarnya mereka tidaklah peka. Namun pertanyaan baru muncul, bagaimana cara mereka mendengar? Para pengkaji kemudiannya melakukan ujian X-ray untuk mengkaji anatomi katak tersebut di European Synchrotron Radiation Facility ESRF di Grenoble, Perancis, dan menemui bahawa katak ini mengesan bunyi melalui kepalanya. Pendek kata, rongga mulutnya bertindak seolah-olah menjadi pengganti cuping telinga untuk menguatkan frekuensi bunyi seperti antena. Frekuensi bunyi itu kemudian dihantar melalui tisu dan tulang ke arah telinga dalaman katak gardena tersebut.